berbicara kepada surat kabar Angkatan Bersenjata Rusia. Krasnaya Sevda, Wakil Menteri Pertahanan Alexei, mengatakan bahwa Rusia akan segera menguji rudal Sarmat di udara secepat mungkin. Rudal Sarmat dianggap sebagai alternatif dari Potboda atau setan menurut terminologi NATO, yang merupakan rudal strategis terbesar di dunia. Rusia mulai mengerjakan proyek untuk membangun rudal Sarmat pada tahun 2011. Salah satu keuntungan dari rudal ini yang akan menggantikan rudal Potboda di jajaran pasukan rudal strategis Rusia, yaitu dapat mencapai targetnya di seluruh utara dan kutub selatan untuk menyerang mereka dari sisi tanpa anti rudal. Komandan pasukan strategis Jenderal Sergei menyatakan pada Desember 2020 bahwa rudal Sarmat akan memulai misi tempurnya pada tahun 2022. Rudal Sarmat memiliki panjang 35,5 meter dan diameter 3 meter. Ini memiliki jarak tempuh 18.000 km, berat 208,1 ton. Lepas landas, ini dapat membawa hulu ledak dengan berat lebih dari 10 ton.